Ini distributor air starting valve punya mesin Marine Engine Hansin. Hansin Marine Engine 1000 horsepower 6 piston. Ini ada masalahnya katup yang ada di distributor ini, dia macet. Jadi susah mau startnya, susah hidupnya mesinnya. Karena mesin ini hidupkannya dengan menggunakan angin. Kompresor ngisi ke botol angin, baru bisa untuk start mesinnya. Ini masalahnya katupnya ini macet. Ini ada 6 katup. Nah itu katup-katup itu sudah macet, jadi nggak bisa start. Fungsinya katup itu, untuk membuka, untuk menghantar angin ke starting valve. Starting valve-nya itu ada di masing-masing silinder head. Setelah starting valve itu terbuka, angin yang besar akan mendorong atau menekan piston ke bawah. Jadi ini penyusunan pipa-pipanya ini. Ini susunan pipanya ikut dengan timing pembakarannya. Jadi di mana yang posisi pistonnya lagi top, sedang top, starting valve-nya itulah yang terbuka. Setelah starting valve-nya terbuka, dia angin yang besar nanti akan masuk dan menekan piston ke bawah. Jadi misalnya ini sekarang ini nomor 5. Ini nomor 5. Oh, ini. Ah, dia kalau nggak macet, dia gerak seperti ini. Setelah katup di distributor yang nomor 5 terbuka, starting valve-nya, anginnya dialirkan melalui pipa kecil ini. Starting valve-nya ada di sini. Nah, ini yang saya tunjuk, ini starting valve-nya. Ini starting valve-nya. Setelah starting valve ini terbuka, angin yang besar dari sini. Nah, ini angin yang besar dari sini masuk nyorong piston atau menekan piston ke bawah. Ini. Kalau ini ditekan ke bawah, setelah nomor 5 ini timingnya nomor 1. Nah, setelah nomor 5 nomor 1, jadi piston yang nomor 1 naik. Nah, ini yang nomor 1 naik. Pada saat piston nomor 1 naik, jadi posisi piston yang lagi di atas itu starting valve-nya terbuka lagi. Dan anginnya masuk lagi mendorong piston nomor 1 ke bawah. Nah, nanti setelah nomor 1, nomor 4. Yang nomor 4 naik. Dan seterusnya seperti itu. Nanti setelah terjadi pembakaran, mesinnya sudah hidup. Baru ditutup lagi, kran yang untuk start mesinnya ditutup lagi. Nah, ini fungsinya distributor air starting valve. Dia penyusunannya ikut timing pembakaran. Penyusunan pipa-pipa kecil itu ikut timing pembakaran. Nomor 1 ke piston nomor 1, nomor 2 ke piston nomor 2, dan seterusnya. Itu. Jadi dia cara kerjanya di mana posisi pistonnya yang sedang top, disitulah starting valve-nya terbuka. Jadi dia ikut dengan timing. Ini kalau macet, ini masih ada yang nomor 2 itu kelihatan yang tenggelam. Itu belum saya betulkan. Yang lain sudah saya bersihkan. Dia sudah bisa bergerak.
Ah, seperti ini. Ini katupnya buka ini. Ah, anginnya melalui ini buka starting palepnya. Nah, ini kelihatan yang sedang top dia posisi cowaannya itu di depannya. Nah, ini. Ini bisa muter nanti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini terus. Ini bisa muter. Yang ini nggak bisa buka yang lain karena ketahan oleh punggungnya ini. Ketahan punggung ini jadi nggak bisa buka. Setelah yang kosong ini muter, ah, baru dia terbuka. Dan terus selanjutnya seperti itu. Ini cara kerjanya distributor air starting valve. Jadi mana tahu ada yang memiliki mesin seperti ini. Kalau susah start, susah startnya, start menggunakan angin susah, coba dicek katup-katup di distributornya seperti ini. Karena kalau dia macet, ini macet, nggak bisa buka. Nggak bisa buka seperti ini, macet. Nggak bisa hidup, nggak bisa start. Gitu. Kalau macet, semuanya macet, nggak bisa start. Ini. Nah, ini fungsinya distributor air starting valve. Ini punyanya mesin Hanshin. Hanshin 6 piston 1000 horsepower.